berarti pilkada lah itu. Ya kita sudah namun secara belum kita datakan ya, karena kita juga belum tahu paslon-paslon atau calon-calon mana juga belum ada. Yeah. Belum muncul di wilayah kita. Ini apa? Ini bedanya Bone dan untuk pilkada Bone dan Bone. Nah, ini lebih ada dan iya, kita sebelumnya itu di sini ya. Di situ mungkin 2 tahun 3 tahun yang sebelum pilkada mungkin sudah ramai di sini. Iya, sudah tapi, ini bedanya tapi tahun ini. Ya, mungkin sekitar hanya sekitar setahun apa? Setahun lah ya. Seandainya ada muncul calonnya kan pasti sebar saya di Wajo itu nang mulai masuk Wajo penuh semua beliho. Setahun. Di sini biasa tuh beliho enggak ada. Belum ada. Ya, tapi dari sisi seperti ini ya menguntungkan ada dari sisi keamanan. Keamanan ya mudah-mudahan relatif kondusif, landai. Namun politik ini kan terkadang cepat perubahan suhu politik ini kan cepat. Mungkin sekarang dingin tiba-tiba kalau sudah panas. Kalau personil sendiri dan di polir semuanya itu berapa? Kalau personil tentunya kita kita gunakan per 2 per 3 kekuatan dari seluruh kekuatan dan itu bisa nambah dengan bekal baik brimob maupun yang lain. Untuk polir semuanya sendiri itu kan berapa personil yang di bawahnya? Sekitar 900-an. Oh, 900. Personil kita. Kalau 2 per 3 kekuatan ya sekitar hampir 600 kita kerahkan. Itu pun untuk dan itu masih bisa kita evaluasi berdasarkan dengan TPS-TPS nanti. Ya, dengan dan ini masih kita